143 calon jemaah haji Kabupaten Sambas mengikuti cek kesehatan dan suntik meningitis dan influenza di kantor Kemenag di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat pada Rabu 11 Mei. Para calon jemaah haji dari berbagai daerah itu mulai berdatangan sekitar pukul 7 pagi. Pihak Kemenag Sambas memberikan arahan dan pembekalan sebelum cek kesehatan dan suntik dilakukan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak, ada Imam Maksum yang akan melaporkannya. Silakan rekan Imam. Ya, baik rekan Firda dan Tribuners yang ada di rumah. Dapat kami laporkan bahwa 143 jemaah haji asal Kabupaten Sambas melakukan cek kesehatan dan juga suntik meningitis dan influenza di kantor Kemenag Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Suntik tersebut dilakukan oleh petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas. Kegiatan suntik meningitis dan juga suntik influenza itu dilakukan untuk mencegah risiko terjadinya penyakit tersebut karena memang di Arab Saudi sendiri memiliki perbedaan cuaca yang sangat signifikan dengan di Indonesia. Kemudian dapat kami informasikan bahwa memang kuota haji Kabupaten Sambas sebanyak 143 calon jemaah haji dari berbagai macam daerah di Kabupaten Sambas yang tersebar di 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas. Kepala Seksi Pelaksanaan Haji dan Umroh Herlan mengatakan pihaknya mengumpulkan calon jemaah haji sejak pagi hari pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat hingga pelayanan cek kesehatan tersebut selesai. Kemudian untuk jadwal keberangkatan memang belum tersebar atau belum diinformasikan, namun pihak mereka mengatakan jadwal haji untuk Kabupaten Sambas biasanya diprediksi pada gelombang kedua atau diprediksi pada pertengahan Juli 2022 nanti. Selain itu, pada awalnya kuota haji Kabupaten Sambas adalah 316 calon jemaah, namun karena ada peraturan calon jemaah yang berada atau berusia di atas 65 tahun tidak dapat mengikuti haji, maka hanya 143 calon jemaah haji yang akan berangkat dari Kabupaten Sambas. Sekian. Sudah. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pontianak Imam atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuner, sekarang kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dimulai rekan Imam dari Asyarin, calon jemaah haji Sambas. Berikut liputannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Pak, sebenarnya daftar tahun 2013. Jadi saya kan sekarang termasuk orang pekerja kayu, ya, kayu. Oke, saya daftar tahun 2013. Jadi sampai tahun rencananya kan tahun 2023. Jadi waktu itu kan ada penambahan kuota, akhirnya saya ditarik ke tahun 2020. Nah, lantas karena waktu ya ada penyakit kan. Penyakit. Jadi tahun 2020 tadi saya tidak bisa berangkat lantas karena penyakit. Ke tahun 2021 masih penyakit COVID. Jadi alhamdulillah tahun 2022 itu nama saya timbul lah dah. Jadi saya berangkat lah mudah-mudahan ya. Pak, seperti apa Pak perasaan Bapak setelah 2 tahun sempat tertunda untuk pergi ke tanah suci Pak? Memang luar biasa senangnya dia. Ya, luar biasa senangnya karena nama saya timbul. Bapak sendiri kayak di keluarga Bapak yang dari Parit Jawa ya? Atau ada keluarga lain yang berangkat juga Pak? Yang terutama istri saya berangkat. Kami kan dua lagi, tapi sama istri dua begini. Kebetulan ada keponakan dia, namanya tidak timbul, jadi tidak berangkatlah dia. Rencananya nak sama-sama keponakan Rencananya, Bapak ya, bertiga ya? Yang timbul tahun 2020 itu, 2022, jadi pergi berdua sama istri Bapak. Nah, iya. Siapa Pak nama istrinya Pak? Nama saya, istri saya Murina. Murina. Sama-sama daftar 2013 juga? Nah, iya. Terima kasih sudah nonton.
Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!